Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat SL, pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada lemot ya, udah pada nge-lag gitu men. Nah itu tandanya sahabat SL, APN kalian udah pada expired ya. Sudah saatnya mimin update nih APN SL tercepat dan paling stabil untuk mengatasi jaringan kalian yang udah pada lemot di sana men. Dan biar tidak panjang lebar, langsung aja nih bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment, subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif. Oke, langsung aja sahabat SL. Di bagian jaringan data, teman-teman, silakan kalian tekan lama. Nah, oke teman-teman, lalu kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2, men. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Oke, teman-teman, lalu kemudian yang paling bawah, di situ ada baca nama titik akses atau APN, kalian tekan. Dan yo, mantap banget coy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat SL untuk mempercepat koneksi internet kalian ini sudah berhasil update teman-teman. Tolong perhatikan dan simak baik-baik ya. Di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini, SL update. Untuk di bagian nama ya, sesuaikan aja seperti itu. Oke, mantap banget teman-teman. Bila mana sudah kita anis lagi, sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya. Nah, di sini mengalami pembaharuan sistem, artinya berhasil diupdate oleh IT Fiktif dengan presisi yang tinggi, men. Jadi wajib banget samakan seperti ini ya, Saita Mobile untuk di bagian APN-nya seperti itu. Oke. Karena meskipun diupdate atau di-reset sahabat SL, untuk di bagian kolom ini tidak admin otak-atik teman-teman ya, karena memang sifatnya yang sangat rawan, sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif. Jadi silakan kalian pantengin channel ini. Oke, teman-teman, bila mana sudah kita anis lagi ya. Sekarang kita bergeser ke bagian proxy-nya, kalian kosongin aja. Di bagian portnya kalian kosongin. Untuk di bagian nama pengguna sahabat SL, silakan isi user seperti itu ya. Untuk di bagian nama pengguna user. Oke, mantap banget teman-teman. Silakan perhatikan dan simak baik-baik. Tolong ya samakan. Lalu kemudian sahabat SL, bila mana sudah kita anis lagi dan sekarang kita bergeser ke bagian kata sandinya men, silakan isi pas ya, untuk di bagian kata sandinya pas seperti itu. Oke, silakan, wajib banget samakan. Lalu kemudian sahabat SL, bila mana sudah kita anis lagi dan sekarang kita bergeser ke bagian servernya. Nah, di sini lagi-lagi wajib teman-teman buat kalian samakan, yaitu 84.200.69.80 untuk di bagian servernya ya. Silakan, wajib banget samakan seperti itu. Dan perlu diinformasikan sahabat SL, apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak admin. Nanti akan admin update APN yang sudah expired itu, dan biar tidak terlalu banyak APN kalian, langsung sikat, langsung buang gitu men, dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah mimin berikan. Jadi yang lama hapus aja, kira-kira seperti itu. Namun perlu kalian ketahui, tidak semua wilayah waktunya sama, tidak teman-teman. Artinya ada beberapa wilayah yang masih lancar, ada pula beberapa wilayah yang udah mulai down. Sedangkan updatean ini berlaku bagi wilayah yang udah mulai down saja atau udah mulai lemot. Dan kemudian untuk di bagian MMS-nya sahabat SL, silakan isi http://2/mmsi.saita.com.ky. Untuk di bagian MMS-nya kalian samakan seperti itu. Oke. Tolong simak dan perhatikan baik-baik teman-teman, bila mana sudah kita selagi dan sekarang kita bergeser ke bagian proxy MMS-nya. Nah, di sini lagi-lagi wajib teman-teman buat kalian samakan, bro, yaitu 164.70.1.22.6 untuk di bagian proxy MMS-nya sahabat SL. Silakan, wajib banget samakan seperti ini. Oke. Dan ini sudah mimin desain khusus ya, pastinya buat kalian dong pengguna kartu SL yang udah mulai jembut jaringan kalian dalam beberapa waktu terakhir. Oke, lalu kemudian untuk di bagian port MMS-nya silakan isi 3128 teman-teman. Untuk di bagian port MMS-nya 3128 seperti itu.
Okay, mantap banget bila mana sudah kita nes lagi, dan sekarang kita bergeser ke bagian MCC-nya sahabat SL. Di sini kalian biarkan aja, jangan sampai diubah ya, jangan sampai. Intinya biarkan aja dalam keadaan utuh, dan untuk di bagian MNC-nya juga lebih rentan, jangan sampai dirubah teman-teman ya, karena adanya sebuah perbedaan itu kebanyakan di bagian MNC ada yang sama, terkadang ada pula yang tidak. Intinya meskipun gak sama, jangan sampai dirubah ya. Dan kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya sahabat SL, kalian pilih yang paling bawah apa atau siap seperti ini untuk di bagian jenis autentikasinya ya. Oke, dan untuk di bagian jenis HP-nya di sini Mimin menggunakan 3 item, default, lalu kemudian ada MMS dan Shapal. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan, bro ya. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di bagian layar kaca itu, jadi monggo kalian samakan. Dan kemudian sahabat SL, bila mana sudah kita nulis lagi, dan sekarang kita bergeser ke bagian protokol AP-nya, kalian kunci di IPv4 seperti ini. Oke, dan untuk di bagian protokol roaming APN bro, sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini. Oke, teman-teman, langsung aja nih kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget coy. Jadi apa yang khusus buat kalian sahabat SL untuk mempercepat koneksi internet kalian, ini sudah berhasil update ya. Langsung ajar bu. Bro, kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN SL tercepat dan paling stabil ini. Kita masih menunggu ya. Dan langsung aja kita mulai pengujian. Oke, teman-teman, wow, mantap banget teman-teman ya. Untuk di bagian APN-nya di sini bermain di angka 48 MS, men. Wow, ini ngeri banget, cok. Sumpah, ini ngeri banget ya. Oke, untuk di bagian unduhnya teman-teman di sini bermain di angka 21,0 Mbps. Sahabat SL, tunggu apa lagi? Silakan gunakanlah APN ini sebaik-baik mungkin ya. Dijamin teman-teman jaringan SL kalian kembali ketar-ketir ya. Dan untuk di bagian unggahnya di sini bermain di angka 7,8 Mbps, dan APN-nya yang bikin kita jatuh cinta adalah 48 MS teman-teman. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih. Selalu pantengin terus channel ITV TV, dan jangan lupa like, comment, subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman. Oke, terima kasih. Next video, assalamualaikum.